Hasil perempat final D4, Yonex Spain Master Open 2023. Dan berikut ini hasil lengkap hari ini. Sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tujung wakil Indonesia, menang melawan wakil The Macklin Christoffersen, dengan skor 2-0, game pertama 21-10, game kedua 21-17. Sektor ganda putra, Pekusuma Wardana Yeremia Erik wakil Indonesia melawan wakil Cina, kalah dengan skor 0-2, game pertama 16-21, game kedua 15-21. Sektor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Ardianto wakil Indonesia, terpaksa harus menelan kekalahan dengan melawan wakil Taiwan, dengan skor 1-2, game pertama 21-15, game kedua 20-22, game ketiga 19-21. Sektor ganda putri, Melissa Puspitasari Rahel Alessa Ros wakil Indonesia, kalah melawan wakil Cina, dengan skor 0-2, game pertama 11-21, game kedua 14-21. Sektor ganda campuran, Amri Syahnawi Winnie Oktaviana Kondow wakil Indonesia, melawan wakil Denmark, kalah dengan skor 1-2, game pertama 20-22, game kedua 21-11, game ketiga 19-21. Sektor ganda campuran, sama-sama wakil Indonesia, Rehan Kusharyanto Lisa Ayu Kusuma, kalah melawan Praven Jordan Melati Daeva Oktavianti, dengan skor 1-2, game pertama 18-21, game kedua 21-16, game ketiga 18-21. Dan selanjutnya, simak jadwal semifinal di channel ini. Terima kasih pemirsa, salam olahraga.